Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya, Extravaganza. Okey, saya banyak sangat ditanya soalan tentang apa pendapat saya tentang Iqbal. Ya. Okey. Kalau secara peribadi, saya lebih suka menjawab tentang lima markah tu, ya. Lima markah yang diberikan oleh Ajay kepada Iqbal. Kenapa persoalan, bagi saya persoalannya, kenapa, bagaimana dan atas alasan apa Iqbal diberi lima markah, ya, ketika lepas habis selesai nyanyikan lagu Biarlah Bulan Bicara. Okey, lima markah tu, apa logik dia dapat lima markah? Okey, dekat sini saya lebih suka memberikan persoalan itu kepada Ajay sebagai seorang juri profesional, yang menjaga dia punya kualiti penjurian, kualiti profesionalism dia. Sepatutnya Ajay, you kena bagi 5 markah tu dekat Astro. I rasa you kena bagi markah tu dekat Astro, bukan dekat Iqbal. Kalau you sebagai seorang juri profesional, saya confess, saya menerima terbuka bahawa nyanyiannya Iqbal itu banyak sangat kekurangan-kekurangan dia, ya, dengan temponya, dengan note-nya, ya, dengan benda-benda yang mengacau di dalam nyanyian dia itu, ya, nyanyian dia itu. Tapi kalau nak dikatakan 5 markah itu, bagi saya sebagai orang yang profesional, ya, kalau 5 markah itu hanya fokus kepada markah untuk vokal dan nyanyian, yes, mungkin saya agak bersetuju dengan Ajay kenapa dia bagi 5 markah. Tetapi dalam penjurian big stage ada 100 markah, ya, 100 markah tu, markah yang paling tinggi adalah bahagian vokal. Vokal ini biasanya saya biasa duduk di kerusi juri yang menjurikan pertandingan nyanyian di luar, ya. Dalam skala pemarkahan tu, 100% juri akan menyemak 100 markah itu, ada breakdown dia, ada pecahan-pecahan dia, ya. Pecahan dia, okey, 50 markah mewakili markah vokal, ya. Lepas tu 50 markah lagi, dalam itu ada persembahan, ada markah untuk persembahan, ada markah untuk kelancaran, ada markah untuk penghayatan, ada markah untuk contohnya lirik sebagai contoh. Jadi bukan semua markah itu fokus kepada vokal. Markah-markah yang penghayatan tu, sebagai seorang juri profesional, you kena ambil kira juga. Penghayatan tu you pun kena ambil kira juga. Kelancaran dia pun you kena ambil kira juga. Kalau nak dikatakan dia diberi markah 5 markah itu, saya sebenarnya tidak setuju dengan penjurian. Kalau Ajay dia melihat benda tu secara profesional, 5 markah itu dia sebenarnya seolah-olah macam menghina Iqbal. Saya bukan saya nak menyokong Iqbal, tidak. Sebab apa? Satu yang saya nampak pada nyanyian Iqbal, dari segi kita sebagai orang yang melihat dengan secara mature, secara matang, bukan secara emosional. Okey, dari segi lirik, cuba perhatikan nyanyiannya Iqbal itu, lirik itu tidak ada satu patah pun, tidak ada patah pun yang salah. Okey, sebutan dia di baik-baik kata-kata lirik itu, sebutan dia pun cantik, itu kena ada markah tu, ya, yeah? Penghayatan ada, persembahan dia ada, feel dia menyampaikan lagu itu ada, dia menyampaikan lagu itu penuh dengan keikhlasan, itu dah masuk dalam markah penghayatan. Yang 50 lagi yang tadi tu, yang baki daripada 50 selepas vokal. Jadinya kalau dicampur dekat sini, bagi saya kelancaran nyanyiannya Iqbal itu, dia nyanyi itu, dia nak kata sumbang tu dari segi vokal, yes, untuk markah vokal yang 50 lagi di situ akan dipotong banyak, tetapi untuk markah yang 50, untuk mencukupkan yang markah 100 keseluruhan tu, 50 lagi, persembahan dia masih ada markah yang kena dipertimbangkan, penghayatan dia masih ada markah untuk dipertimbangkan, lirik-lirik dia yang tidak salah itu masih ada markah yang untuk dipertimbangkan. Jadinya kelancaran dia, jadinya bagi saya 5 markah itu suatu penghinaan untuk Iqbal. Ini pandangan kita sebagai orang yang, kalau kita melihat on the paper, penjurian on the paper itu, 5 markah itu patut Ajay you bagi markah itu kepada Astro. You tak patut bagi Iqbal 5 markah. Paling kurang, saya paling respect sekali, especially Siti Nurhaliza, Datuk Siti dengan Alif Aziz, ya, yang mana mereka ini memberi markah yang
ikhlas mereka, ikhlasnya, bukan markah itu dibuat-buat. Satu markah, ada markah 25, 22. Tapi kalau saya secara peribadi, saya boleh memberi Iqbal markah is around dalam 40 markah. Ya, 40 markah. Itu kalau kita memandang dari segi professionalism on the paper penjurian itu. Sebab bukan, kalau nak dikatakan sumbang semua pun nyanyiannya Iqbal itu, tidak juga sumbang semua. Mungkin di rangkap pertama itu tidak sedap didengar. Bila masuk pada rangkap kedua tu, line itu dah mula kecap balik, dah cantik balik line pertama. Di rangkap kedua tu, line pertama, line kedua tu dah cantik. Cuma masuk lirik line yang ketiga, keempat tu, dia dah bergegar-bergegar. Jadi benda kat situ still ada markah lagi yang kita kena pertimbangkan. Satu, lirik yang dia nyanyikan tidak salah. Kedua, feel dia kena. Lepas tu ketiga, persembahan dia. Lepas tu keikhlasan dia menyampaikan persembahan itu. Jadi bagi saya, sebagai orang yang selalu membuat kritikan vokal, dan kita dah biasa melihat on the paper macam mana breakdown markah-markah itu, so 5 markah itu satu penghinaan untuk Iqbal. Satu penghinaan untuk Iqbal. Ajay, you patut bagi 5 markah itu kepada Astro. Sebab apa? Tanya kepada Astro. Setiap peserta-peserta yang masuk kepada jadi peserta big stage, mereka itu, kalau kita tengok term and condition dekat situ, dia ada syarat-syarat dia. Dia ada syarat-syarat, mungkin ini mungkin syarat dia, mungkin dia tulis kat situ, peserta yang masuk ke big stage, 12 finalis big stage itu wajib menjalani uji bakat. Mungkin dia ada term tu. Ya, yang lain tu menjalani uji bakat. Sepatutnya you tanya kepada Astro, adakah Astro telah menguji bakat Iqbal? Kalau dia tidak diuji bakat, macam mana dia boleh menjadi peserta 12 yang di atas pentas itu? So you should tanya kepada Astro. You should tanya kepada Astro. 5 markah itu sepatutnya bagi kepada Astro lah. Kenapa you bagi kat Iqbal? Ha, macam tu. So baru you ada integrity you sebagai juri itu, professionalism. Baru you ada integriti tu sebagai you, sebagai juri. Jangan ceritalah pasal you punya pengalaman puluhan tahun apa semua. Of course mungkin you nak jaga hati SY, I tak tahulah. So you boleh menjaga integriti you sebagai juri kat situ. Okay, jadi itu saja pandangan saya untuk Iqbal. Itu pandangan saya. Ya, dari segi nyanyian tu, teknikal tu saya tak nak sentuh sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.